Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengatasi Opera Mini error dan tidak bisa untuk memutar video. Tidak enak sekali ketika kita membuka Opera Mini ternyata di situ kita tidak bisa memutar video atau aplikasi Opera Mininya error. Namun sebelum lanjut silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Nah, teman-teman bisa atasi Opera Mini yang error tidak bisa memutar video dengan cara yang akan saya bagikan ini. Yang pertama, pastikan jaringan internet kalian itu bagus ya teman-teman. Jaringan internet koneksinya bagus, dan jika kalian menggunakan WiFi, gunakan WiFi yang kecepatannya bagus dan tentunya WiFi yang tidak terbagi ke banyak orang ya teman-teman, sehingga kalian koneksi internetnya ke Opera Mininya itu lebih lancar. Oke, tips yang kedua adalah buat ruangan yang cukup untuk Opera Mini. Misalnya kalian ingin menonton video di Opera Mini, kalian harus siapkan dulu yaitu penyimpanan handphone kalian. Jika kalian penyimpanannya itu sempit, silahkan kalian longgarkan dengan cara kalian hapus bagian yang tidak penting, file-file yang tidak penting, bahkan file sampah di handphone kalian, agar penyimpanannya bisa tercukupi untuk aplikasi Opera Mini ini dan kalian bisa memutar video. Namun jika tidak bisa, kalian bisa ikuti langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga teman-teman bisa ke pengaturan handphone kalian, kalian pilih setelan, setelah itu teman-teman pilih manajemen aplikasi atau aplikasi ya. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi, jadi langsung saja saya klikkan aplikasi seperti ini, kemudian cari. Nah, di bagian ini teman-teman langsung saja klik aplikasi. Setelah itu teman-teman pilih kelola aplikasi. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan banyak sekali aplikasi dan langsung saja kita tulis Opera Mini. Nah, kalian klik Opera Mininya. Setelah itu teman-teman bisa klik penyimpanan. Nah, di bagian ini teman-teman hapus cache Opera Mini kalian. Mungkin Opera Mininya terlalu banyak cache atau file sampahnya ya. Kita hapus file sampah atau bersihkan cache terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalau sudah kalian bisa kembali ke beranda dan ke Play Store ya. Kalian buka Play Store untuk mengupdate Opera Mini seperti ini. Kalian klik saja aplikasinya, dan jika kalian belum mengupdate silahkan update aplikasi Opera Mini ini ke versi terbaru ya. Kalau masih tidak bisa, kalian bisa hubungi kontak developer yang ada di bawah ini ya teman-teman. Kontak developer kalian klik. Nah, di sini ada email support /mini/android@opera.com. Nah, kalian hubungi email dari Opera Mini ini, apa keluhan kalian, apa masalah kalian, dan maka Opera Mini akan menyelesaikan masalah kalian, dan semoga kalian bisa menonton video di Opera Mini dan berhasil mengatasi Opera Mini error. Oke teman-teman, itu saja tutorial cara mengatasi Opera Mini error dan tidak bisa memutar video. Semoga bermanfaat dan terima kasih.